Yeay, akhirnya ada Super Child, Super Teen bakal hang out bareng. Aduh, kalian bisa ngeliat muka-muka para-para ini ya. Halo Mina, halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nadia di Single Father Challenge part 22. Dan sesuai janji aku di part kemarin, aku bakalan makeover Nicholas. Walaupun sebenarnya sebelum di makeover Nicholas itu tetap cakep ya. Dan I hope sekarang yang udah di makeover jangan baca cakep komennya di bawah video ini. Gimana kabar kalian semua? I hope kalian have a good day. Dan kalian juga jangan lupa untuk nonton video Simsuber ID yang lainnya ya. Ada Sabar Simers, Little Cherio, ada Simpribila, dan Simstrooper. Okay, jadi ini aku bakal nunjukin penampilan Nicholas. Okay, dia lagi pakai outfit yang cool-nya. Jadi dia ini bajunya kayak tema-tema Korea gitu. Sempet ada yang komen ke aku kalau misalnya Nicholas ini katanya dari masih kecil sampai gedenya kok dia kayak cewek. Okay. Kenapa? Soalnya emang dia penampilannya agak kayak Korea-Korea gitu. Aku suka banget sama penampilan Korea. Jadi sebenarnya Nicholas ini cowok. Cowok ya, bukan cewek. Okay. Dan ini aku bakal tampilin yang udah aku edit. Yang pertama ini adalah Nicholas versi everyday. Jadi ada 3 macam outfit yang aku pakai. Yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Okay, dimana diantara everyday yang kalian suka, komen di bawah video ini ya. Kayak terus ini baju formalnya, atletiknya untuk olahraga, baju tidurnya, party outfit, swimwear, dan ini yang tadi musim panas. Tadi yang coolnya udah aku tunjukin di pertama ya. Ini baju kesukaan aku sih, baju apa sih untuk winternya kalau autumn juga. Dan juga kali ini aku juga bakal ngasih tahu rules baru yang bakalan ada di Teen. Okay. Jadi rules di Single Father itu ternyata rumit banget ya, apalagi di apa sih namanya? Di Teen pengganti matanya Nicholas ya semua. Ntar dia habisnya aku edit. Aku lupa banget tau gak sih? Saking aku tuh kan kalau Simpsons cowok enggak pernah aku makeover make up gitu-gitu kan. Jadi matanya lupa. Okay, jadi kita langsung to the point. Pertama, must attend school and complete homework. Jadi Nicholas harus tetap ke sekolah dan selesain homeworknya. Jadi ini apa sih rulesnya, ini teen sampai yang adult ya. Terus kalau misalnya bagian teennya ini dia harus ke sekolah dapat tadi ya grade A. Terus boleh take a part time job to help with money. Oke, jadi nanti bakal di part kali ini aku bakal suruh Nicholas untuk part time. Dan yang adult itu full-time job dan complete aspiration skill. Jadi complete aspiration ini boleh sampai yang adult. Dan untuk trailer yang masih kurang ini aku itu aspirasi 2 ya. Sampai adult. Sekarang trailer udah adult, hampir mau ke elder. Jadi aspiration ini agak susah. Terus sama level 10 in career.
Itu aja sih, mungkin skillnya yang aku pentingnya apa ya, kayaknya bakal karisma sih, bakal aku completein level 10, masih level 6. Jadi kita nanti cobain untuk leveling skill itu ya. Nah ini jadi Nicholas lagi, kayaknya lagi sarapan gitu sih, jam berapa, jam 6-an. Dan hari ini aku bakal ngadain gathering bersama Supercell, karena aku udah masukin sims-sims dari yang udah tin, kalau gak salah dari Saber Simas ada Asep Dorami, terus ada Angelo dari yang Little Cheerio, terus ada Dita juga sama Angelo, terus sama Dani sama Annie. Oke, jadi nanti kita bakal gathering sama Supercell. Cuma sekarang kayak pengen ganti nama, bukan Supercell jadi Supertin kali ya. Cuma tinggal Iggy aja nih yang belum aku taruh ke sim apa ke sini. Jadi tapi aku tetap mau gathering sama anak-anak. Dan juga kalian bisa ngeliat ini rumah aku sangat-sangat berantakan, karena ini kemarin baru harvest day. Di sini banyak kayak apa sih namanya, nggak tahu, ini dari spawn bibit-bibit dari gnome. Dan kalian, aku mau nunjukin sesuatu yang udah aku rubah dari rumah yang Nicholas sama Seller. Di sini kan tadi ruangan TV, tapi di depannya tuh jadi ke belakang aku taruh kayak garden gitu. Dan ini adalah favorit aku. Sekarang udah aku tanemin. Maafin aku ya Mina kalau misalnya aku gak nge-record bagian-bagian ini. Jadi aku sekarang karena udah sering main sendiri, jadi aku gak nge-record gitu apa yang udah aku lakukan di sini. Dan terus juga di sini aku pindah-pindahin gitu deh. Ini kok hotel masih gitu sih ya. Terus ini nih banyak bibit-bibit yang gak aku apa sih, belum aku ambilnya, soalnya banyak banget dia tuh nyepam semuanya. Oke, jadi hari ini masih hari busy day. Kalau kayaknya sih kita ngadain gathering kalau misalnya ini kalau sudah pulang aja deh. Hari ini soalnya di sekolah, tapi it's rainy day, jadi di bawah payung. Oke, jadi nanti kita skip aja sampai dia pulang dulu ya Mina. Nah jadi siapa teh namanya si Nicholas pulang sekolah dan dia ngajak Angelo untuk ke rumah. Dan kalian pengen lihat kan Angelo versi teen kayak gimana. Tapi kan aku pengen gathering ya sama kalian, jadi Angelo ngapain ke rumah? Mungkin dia pengen wow, kita lihat ya muka Angelo. Ya ampun, anak-anak dari Simstuber pada cakep-cakep semua ya. Ini Angelo dipakai kacamata apa ini? Kok aku keinget kayak Taylor gitu ya. Oke ini, nah jadi kita bakal gathering, jadi aku bakal ngerjain PR sambil gathering. Dan ternyata Tiara juga udah kerja. Oke, gardennya belum ada yang ngurus, nanti aja deh, yuk kita gathering aja. Kamu ngapain? Langsung dicuci piring masa menjel lo. Oke, kita gathering ya. Nah, karena ini kan dulu club activities-nya itu kan masih anak-anak, jadi kita ganti jadi yang agak teen. Terus aku tambahin ini sing, karena hari ini aku pengen ke The Solar Flare, kita mau karaoke gitu. Terus di sini ada Was TV sama dance. Oke, let's go. Halo, welcome to Solar Flare. Yay, akhirnya di Super Child Super Teen bakal hangout bareng. Aduh, kalian bisa ngeliat muka-muka para-para ini ya, Simstuber, anak-anak Simstuber dari single papanya. Ini Dorami, cantik sekali. Padahal sebenarnya ini ya, apa sih namanya, di Blitzen Bay itu hujan, tapi di sini nggak hujan. Ini aku ada di Oasis Spring, iya nggak sih? Iya kan? Aku lupa deh antara Oasis Spring apa Willow Creek deh. Soalnya aku agak lupa, ini kok kayak gersang-gersang gitu. Oke, di sini ada si tadi Angelo yang tadi ke rumah, sekarang dia ganti baju. Oh iya, ini di Oasis Spring pada pakai hat gitu, aneh banget. Mungkin kayaknya kalau di Oasis Spring tuh gak bisa hujan. Ini ada Asep, ganteng banget ya. Yang Iggy yang masih kecil, maafkan aku Iggy. Iggy soalnya bontot sama aku. Tapi si Nicholas disini udah ulang tahun duluan ya. Di sini ada Dani juga kasih pisan. Dan ada Leonie, Tara, dan Mina. Aku mau ngasih tau kalian juga, kalian Leonie cantik banget. Jadi aku udah ngejodohin Leonie sama Nicholas. Aku udah ngomong ke Dita, udah kayak aku mau jodohin anak gak sih, lucu banget ya. Karena Leonie sama Nicholas bakal jadi couple, setuju gak? Kalau misalnya kalian setuju, komennya di bawah ini, di bawah video ini. Jangan lupa untuk like, komen juga, dan subscribe video aku misalnya kalian suka. Oke, kita mulai aja yuk main ini. Di sini ada yang kurang gak sih sebenarnya? Oh iya kan, kita kurang satu orang. Siapa yang aku lupa undang? Oh iya si Dani. Aduh, dari tadi aku ngomong tau gak sih, kayak gagap-gagap gitu. Kayaknya aku udah temen bener sama siapa? Wah, kalian pada nyanyi, ngapain nyanyi? Oh, mungkin kayak karena club activities-nya sing gitu kali ya. Loh, Ani mana? Perasaan aku Ani, dia Ani. Kita ajak untuk hangout, keren banget aja ya.
Tiba-tiba Nicholas baru datang udah langsung dance-dance. Kalian bisa ngeliat semua pada nyanyi masa tiba-tiba sebelum mulai aktivitas. Gigi kasihan tau gak sih, dia shield sendiri. Oke. Si Dorami lagi ngapain nih? Nyanyi juga. Aku gak nyangka ternyata di sini beda ya. Jadi kalau di tiap world itu beda-beda. Oke, jadi sekarang aku pengen coba untuk ngajak mereka ngobrol. Coba ajak Leonie ini ngobrol. Kita coba ask about tea, terus dia dance-dance gitu. Kita coba untuk complain about heat. Complain nih hari ini panas banget, padahal di rumah tuh dia hujan. Terus dance with Leonie. Do you want to dance with Leonie? Oke, okay, gak apa-apa, dance with Leonie. Halo Iggy, kita ajak ngobrol juga Iggy. Kita coba untuk complain about boredom. Kok tiba-tiba aku bored gitu sih? Ternyata di sini kalau lapar terus energinya setengah. Terus coba untuk share ideas juga ke Nicholas. Oh iya, aku mau ngerjain PR juga Mina, jadi walaupun aku di luar, aku tuh ngerjain PR ya. Kita coba do homework together, okay? Sambil nambahin club points. Ini harus 500 buat bisa dapetin anggota lagi. Aku masih 80 setelah udah lama gak ngadain gathering bersama super-super ini, anak-anak super. Aduh, lucu banget sih, aku tuh pengen screenshot. Nah, akhirnya si Ani datang nih. Kalian mau lihat ya, Mina? Ani. Ini dia Ani dengan penampilan hot outfitnya. Wow, cantik sekali. Ani Leonie mirip banget ya. Mereka tuh kayak kembar gitu loh mukanya. Oke. Okay. Aku gak nyangka ternyata si Bestuber tuh anak-anaknya pada cakep-cakep semua. Oke, okay, sini-sini. Kita aja ngobrol semua yang kita hangout ya. Ini siapa nih nyanyi suaranya kayak gitu? Dorami nyanyi, terus kayak ada nyanyi juga. Aku gak tahu siapa ya. Oke, okay, hari ini aku pengen traktir yang lain. Oke, okay, jadi kalian bisa lihat sini Mani yang ada Nicholas sama Taylor banyak banget tuh karena gardening sekarang udah bisa. Lumayan ya, dulu hidup susah Taylor bersama Nicholas dari nggak punya rumah dan akhirnya finally. Kok aku mau kenalan sama ini sih? Aku pengen traktir yang lain nih. Gak bisa ya? Lah, orangnya malah pergi tugas bareng. Ayo semuanya ngerjain tugas bareng. Masih dance aja, padahal si Leonie udah selesai. Tadi kan dia ngajakin dance. Let's go everyone. Jadi aku udah ngajak semuanya untuk ngerjain tugas. Ini siapa yang ngerjain tugas? Tadi si Ani udah megang buku PR, tapi dia ditaruh lagi. Terus Leonie sekarang yang ngerjain disitu. Tapi Leonie jauh banget disitu. Ini kalian pada mau ngerjain tugas gak sih? Udah aku ajakin ya deh, biarin deh. Mungkin mereka mager. Karena aku juga kalau misalnya dulu ya ngerjain PR tuh suka mager, ditunda-tunda terus latu ditaruh lagi. Mungkin mereka pengen hand out gitu. Ya udah biarin Nicholas aja yang kerjain. Semut ini ajak ngobrol sambil ngobrol gitu. Bisa gak sih? Kita coba komplain about hit ke siapa teh namanya? Ani. Oh iya Mina, ternyata sekarang ada festival ya. Yeah, I hear the bubble blower at the Spice Festival Sunflower Weekend. Tapi aku gak bisa ikut dong. Padahal aku pengen banget ikut festival itu ya. Ya, ya udah deh, gak apa-apa. Saatnya untuk gathering dulu sama anak-anak. Kan bisa gak sih itu Dorami dari tadi tuh dia tuh nyanyi terus. Sekarang dia selfie ya. Aku sekarang lagi nyanyi di dimana tadi namanya, The Solar Lounge kah? Oke. Nah, akhirnya Angel, kamu juga ngerjain tugas. Dari tadi aku sendiri doang yang ngerjain tugas. Imut aku ya, udah mau sleepy-sleepy. Kurang hangar juga, aku pengen traktir mereka dulu. Aku kira dia pergi ya tadi ya, oke. Kita coba untuk order food. Pilih yang mana nih? Meat and cheese platter maybe? Aku screenshot dulu, soalnya ini momen lucu banget. Dan sekarang Nicholas tuh udah capek. Jadi sekarang abis ini kayak mungkin kita pulang. Ini pada aku udah traktir semuanya untuk makan. Ini grilled meat and cheese. Oke, okay. Karena orang bule senangnya biasanya makan daging sama makan keju. Dan PR aku belum kelar Nicholas. Nanti abis ini kita pulang ya. Oh iya, Mena, satu hal lagi aku lupa ngasih tau kalian. Kalau misalnya aku udah skip dan diselesain, aspirationnya baru yang pertama. Jadi kita harus nyelesain aspirationnya. Ini painter extraordinary. Yang pertama udah aku selesaiin itu study paintings will inspire sama paint for 5 hours. Dan yang ini aku udah selesai baru level 4 painting skill. Study paintings at collector. Jadi kita harus painting lagi tapi kita jual ke collector. Terus complete 3 emotional paintings.
ini agak susah ya, jadi kita harus emosional, oke. Dan ATL juga udah aku selesai. Kurang yang ini dua friends lagi, jadi nanti kita bakal coba untuk temenan sama anak-anak lain gitu kali ya. Oke, sini aku harus udah ngantuk-ngantuk, kayak kita pulang ya, pulang. Walaupun mengantuk tapi tetap ngerjain PR, gimana coba? Oke, let's go home, makasih semuanya. Leonie, ini seneng banget gak sih dari tadi Leonie deketin Nicholas mulu. Soalnya udah dijodohin gitu. Oke, ada Asep juga. Asep sini tuh ngobrol-ngobrol, express admiration. Igi, ya ampun. Aku aja ngobrol juga, abis ini kita pulang deh ya. Ya, yeah, akhirnya finali tugas PR-nya selesai juga walaupun sambil main-mainnya di luar. Kita bisa sih untuk lo masih pilihan do homework ya, padahal selesai. Oh iya, ini aku pengen untuk take a selfie, take photo with Leonie abis ngobrol sama Igi, abis itu kita langsung let's go home, oke? Okay. Aduh, Dorami kasihan banget, aku kasihan juga sih sama Dorami, ini udah jam 11 PM, Anika Taylor gak nyariin ini kali, Nicholas juga udah malam ya. Kalau misalnya di The Sims 2 itu, Tien itu kalau gak salah gak boleh keluar malam sampai jam itu, kalau gak salah jadi udah jadi nostalgia sama The Sims 2. Okay, let me to take a selfie. Istilahnya aku lagi PDKT dulu sama Leonie. Karena aku udah menjodohkannya, tapi tetap harus kita deketin. Si semuanya yang udah dateng nih. Jadi aku mau pilih lagi, yaudah deh, tidur. Kita abis nih stop gathering. Welcome back home to Patricia's house. Okay, Nicholas pulang dengan dia capek. Langsung pulang, Taylor juga lagi nonton TV. Aku bingung dah, Taylor kenapa bajunya begini terus, kamu gak ganti-ganti baju kerja terus, ceng, outfit dong. Ini outfit Athelar yang udah aku ganti ya, yang kedua, versi kedua. Abis bosen ya bajunya itu-itu terus dari kemarin. Oke, okay, jadi kita lihat moodnya. Oke, okay, energinya malah full ya Athelar, kamu pagi kok malah tidurnya full. Mending aku ini kita sell all semuanya. Terus aku pengen ini ada yang di, apa sih namanya teh? Di wit gitu, apa ada yang mesti, wah ini kayak ada ini lebah-lebah gitu kah. Ini aku suka banget taman kecil ini yang di belakang ini, impian banget gak sih. Jadi misalnya di dalam rumah tuh ada taman gini kecil, lucu banget. Spray for bugs. Oke, okay, ini jadi agak gak kelihatan gitu, kalau misalnya ada bugs harus dicek satu-satu. Kalau misalnya ada yang di water, please let me know. Gak ada yang di water. Oke, okay. Sip deh yang di depan juga ya. Ya ampun, ini berantakan banget. Aku tuh pengen ini sel-selnya tuh belum sempet nih. Nah, gara-gara si genomnya ini masih ngasih aja ini bibit-bibit. Jadinya seketika saya tiba-tiba kayak di apa sih, di fall. Karena si genom ini, thank you for genom. Nah, ini musim kemarau, kalian bisa lihat ya di sini tuh tanamannya pada kayak coklat-coklat gitu. Tapi sumpah Sims 4 Season tuh keren banget gak sih, kayak reality banget. Dan ini aku belum tambahin semuanya di sini buat dekor-dekor rumahnya, baru sebagian. Mungkin nanti situ ada barbeque kecil juga, jadi kita bisa barbeque di situ, ajak teman-teman hangout. Kan aspirationnya untuk Azalea ini kita mesti punya temen dua lagi. Cuma nanti kali ya di part berikutnya sekalian aku pengen gathering sama Papa Jomblo semuanya. Kita kan belum gathering untuk Papa Jomblo nih, Child udah. Mungkin nanti di part berikutnya. Terus juga nanti ini aku pengen naikin karisma skill juga ini. Kita kurang kan di sini, maksudnya nanti bakal ada yang level 10 juga. Jadi bakal aku naikin sekarang talent apa sih namanya? Skillnya coba kita lihat. Skill karismanya udah 6 mau ke 7. I hope dia cepet level 6. Oke, okay, semangat Taylor. Dan dia embarrassed, kenapa? Privacy invite, emang siapa ngeliatin? Kan gak ada. Ini apa nih? Delicious show. Oke, okay, abis ini aku juga mau masak nih, kita masak dulu. Oh iya, aku mau naruh foto tadi sama Dorami ya, kita get leftovers aja. Tadi kan sama foto sama Leonie. Kasian banget nih, kalau hari ini capek banget ya. Di sini kan aku abis foto-foto di yang kemarin nih, tapi fotonya buram gitu. Ada foto Papa Bob lagi. Oke, okay, aku bakal pajang foto sama Leonie. Walaupun belum jadian, tapi aja. Semoga bagus fotonya. Yeay, ada nih, lucu. Sama Leonie, lucu banget gak sih? Kita frame-in.
Oke, Mina, kayaknya kita ending aja dulu ya di part kali ini. Kamu tidurnya membelakangi sih nih, Nicholas, jadi aku susah mau ending. Oke, Mina, makasih kalian semua udah nonton Singapore Challenge part 22. I hope kalian suka dengan set ini. Jangan lupa untuk like, comment juga, dan subscribe aku. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Hola, jangan lupa untuk di turn on bell-nya di sini biar kalian dapat notifnya ya. Oke.